lagi di Epi Cozy. Cozy banget! Ini sakit banget sih. Pak, ini sakit banget, Pak. Sumpah. Masa sih? Astagfirullahaladzim. Gak ada. Lu berarti penyakitan. Lu berarti penyakitan. Enggak, Bapak. Sakit. Coba jalan. Coba jalan. Masa sih? Coba. Nanti aja deh. Aduh, bentar kali ya. Oke, kali ini ya, kita mau main Dizzy Waiter. Dizzy Waiter. Dizzy Waiters, gampang banget sih. Gampang. Pakai ini aja udah sakit banget. Aku nggak bisa ngebayangin gimana harus jalan ke depan. Gue bagian di sini nih, katup elet. Gue sakit di bagian katup elet. Gue nggak tahu dia apa. Pompimpa alayum gambreng. Yeay. Pompimpa alayum gambreng. Ya, dua. Bentar. Sebelum gamesnya dimulai, mending kita lihat rulesnya deh biar nggak salah-salah. Iya kan? Kayak gitu sih, kayak nanti. Kayak sakit banget. Oke, kalau gitu Happy Friends, kita lihat dulu yuk. Yuk. Ini dia VT-nya. Yes. Asik. Habis ini, Kamelki, Memes, Putri, dan Ratu akan jadi waiters nih di games Dizzy Waiters. Pemain harus berputar di tempat sebanyak 5 kali dan berjalan memakai bakiak terapi sambil membawa nampan berisi 5 buah cup berisi air. Pemain yang paling cepat mengisi air di wadah takar akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah dari Happy Crew. Pakai bakyaknya. Bisa yuk. Diputar. Putar 5 kali. 5 kali. 3. Lu enggak bisa jongkok dikit. 1 2 5. 3. 5. 4. Bawa. Pakai muter ke sini. 5. Ih, gile. Au. Bisa bagus ya bawanya ya. Misi, Bu. Nice. Dikit lagi. Ih, penuh. Balik. Nice. Wow. Wih, gak mau rugi nih anaknya. Nice. Good point. Gak usah pakai istirahat. Go. Tahan sakitnya demi menang. Iya. Yeah. Mas, udah 3 anak. Bener sih. Benas.
set. Oh iya, muter dulu. Muter. Cang ting, ting tang tung ting. Tiga, sikat, sikat. Sik, ngapain muter dari depan juga bisa ngambilnya. Lah iya, bener. Ya. Nah, set. Tangan satu. Set, pakai tangan satu. Pakai tangan satu. Nice. Tek, tak, tek, tak, duduk, tak, duduk, duduk, tak. Nice. Good point. Kelebihan. Anulir. Benar. Berarti pemenangnya Ratu. Ratu melawan Putri untuk fun. Enggak. Lu sama gua. Wah, mereka terlihat sangat kompetitif sekali ya, Happy Friend. Kalian pilih siapa nih untuk jadi pemenang? Apakah Memes, Kamelki, Ratu atau Putri nih? Kita lihat di segmen selanjutnya yuk. Jangan kemana-mana ya, tetap di Happy Cozy. Cozy banget!